Dua orang pelaku nu nyalundukeun motor jaringan internasional dicerek rengrengan Satreskrim Polres Cianjur. Eta mangpuluh-puluh motor anu teu diwewegan ku susuratan resmi teh bakal diiyangkeun ka Afrika Selatan. Tah ieu DF jeung JMN dua pelaku anu nyalundukeun motor jaringan internasional anu kacerek ku jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku diamankan di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, nalika rek ngirimkan mangpuluh-puluh motor, anu teu diwewegan ku susuratan resmi. Eta panyalundupan motor teh kaguar satu tas para pelaku kajiret Razia Gabungan Polres Cianjur dina operasi cipta kondisi. Petugas ngamankan motor 32 unit tina mang pirang jenis, turta 3 unit mobil anu dipake para pelaku ngunjalan eta mangpuluh-puluh motor salaku barang bukti. Dina hasil pemeriksaan petugas, para pelaku ngajalankeun eta aksina ti saprak taun 2022. Kalawan kauntungan tepi ka mang miliar-miliar rupiah, dianti kitu para pelaku geus hasil nampa eta mang puluh-puluh motor teh ti para konsumen kredit motor anu nunggak mayaran cicilan motor. Tentunya ini pengungkapan kasus tindak pidana fidusia dan atau pemalsuan dan atau penipuan atau penggelapan dan atau penadahan kendaraan bermotor kejahatan lintas negara seperti yang saya sampaikan tadi. Ini merupakan sindikat dan seperti yang sudah dilihat, kami sudah tunjukkan ada dua orang. Tapi kaki wari petugas polisi masih ngelakonan panalungtikan turta ngemekarkan eta kasus. Balukar laku lampahna para pelaku diancam pasal berlapis ngenaan pemalsuan data kalawan ancaman hukuman maksimal 7 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.